Baco, Prabu. Ini. Saat jendela diketuk terdengar bunyi apa, Co? Tung. Ya. Gom. Gong. Tok. Nah, coba jengok di sini. Nah, jendela. Buat video. Jendela mana? Nah, apa dia bunyi? Cari yang ketukan pintu. Ketukan pintu ini. Nah, apa bacaannya? Tok. Nah, cari. Apa dia lah? Yang... Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi channel YouTube saya. Nah, malam ini adik Prabu belajar ya, ngisi soal. Jadi, harap maklum ya kalau suara agak ngegas dikit ya. Soalnya lagi ngajar ya adik Prabu. Ayo, bacalah. Huran. Benar-benar. Iya, ayo. Pakai pensil tuh nala do gunonyo. Hujan saat hujan terdengar bunyi. Dengok soal ini sini. Tik. Bunyi apa? Tik. Sabar dulu ada bacanya. Nah ini nah. Bunyi hujan, bunyi apa? Cak mana bunyi? Kung. Gong. Nah, jadi? Tik yang benar. Ayo. Tik. Ayo. Suara. Petir saat hujan adalah jenis bunyi. Yo, apa dia? Alam buatan tambahan nyalam. Ya bunyi petir eh di sini tadi. Alam lah. Alam. Tambahan lu. Asa-asa weh. Nah ini nak baca sini bunyi itu bunyi alam ini dari baca. Oke, bunyi alam baca ini baca dulu. Oke. Ini bunyi alam adalah bunyi baca. Belum selesai baca tuh nya yang berasal dari alam berikut. Contoh bunyi alam. Nah, petir. Nah, berarti apa dia baca tadi? Petir ya? Petir. Nah, berarti petir tadi bunyi apa? Aduh. Ini nah. Ini kah? Astagfirullah. Oh. Soal tuh dibaca. Tadi kan kau baca apa? Kau baca tadi. Galak. Berarti baca-baca bae ngeyel. Yang ada bengel sama HR. Kau tuh baca ini dulu. Nah, bunyi alam tadi bunyi apa bae contohnya? Bunyi alam. Alam adalah bunyi yang
berasal dari alam. Berikut contoh bunyi alam. Berarti Jingo, ini nama no gambar apa? Berarti. Ini petir. Nah, petir tadi berarti bunyi apa? Masih tidak nyambung lagi. Pria bacanya. Jingo soal kau nih. Alam. Nah. Dem ngeor tuh nih. Bunyi. Jer, jeng, jer, jang. Dem tuh. Ejo. Jer. Woi, kau ini dia ngomong. Ini J. Ini enak ejo. J. Kok mana J aja? Ini J R nggak? R. Tama pria tuh. N. Nah. Jarang, jarang. Gigi kau jarang-jarang, jreng-jreng. Ba. Benar-benar, huruf tuh. Berasal dari alat musik gong, gitar, biola. Nah, jadi bunyi apa jreng-jreng tuh? Gitar. Nah. Jreng-jreng. Ayo. Benar-benar lah, baca tuh nih. Ada nomor 4 berarti di sini. Ayo cepat lah. Ini berarti benar. Kalau lain cucuk lain benana tuh. Ku. Kau tak astagfirullah. Oh, iya, ini nomor berapa? Nomor 7 berarti yang ini. Kedengaran. Bunyi alam di asam mano bunyi dia bia biasanya jangan neng woi caong itu pulau nih berasal dari a dia bacanya benda dipukul b gesek no ge dia gesekan daun k alat musik dimainkan. Video itu soalnya bunyi alam biasanya berasal dari coba gitu. Bunyi alam adalah bunyi ombak, bunyi petir dan bunyi hujan. Berarti alam tuh bunyi alam biasanya berasal dari benda dipukul, bukan gesekan daun. B. Berarti B. Mana soal kau? Itu nomor berapa? B. Astagfirullahaladzim. Bunyi yang berulang dan teratur disebut alunan b suara c irama. Nah, video. Oh, bunyi yang berulang. Irama adalah rangkaian bunyi yang berulang dan teratur. Nah, irama.
Tak lama-lama. Bunyi yang berulang dan teratur. Nah, C. Tak lama-lama ya, Pak. Ayo. Ini mat. Mano, nomor berapa itu tuh? Kau tuh harus diperhati ke. Nah, ini nak salah. Kita harus kasih tangan kita di sini, weh. Olengo. Cepat. Lambat. Nya. Bunyi-bunyi. Disebut. A. Irama. B. Tempol. Tempo. C. Ketukan. Coba. Cepat lambatnya bunyi disebut. Pola irama adalah susunan bunyi yang berurutan. Contoh bunyi alam. Oke dulu, terang. Irama, belajar dengan bunyi dapat disusun untuk pola irama bunyi dan tepuk tangan. Tempo bunyi tepuk tangan bisa. Apa ya? Ya. Irama, bunyi jarum. Berulang dan teratur, cepat lambat bunyi disebut. Ayo, Prabu. Irama, bunyi jarum. Jarum jam berbunyi tik tik tik, bunyi tersebut dengan berulang, bunyi yang berulang dan teratur disebut irama. Cara cepat lambatnya bunyi disebut minggir. Bunyi irama, irama ini berulang dan teratur. Cepat lambat bunyi disebut tama. Tempo bunyi tepuk tangan. Tama sih. Cepat lambat bunyi disebut tempo. C, E, B. B. Sudah. Nah, ini. Baca. Dulu ada kan ber lagi. Ah, selesai kelah. Banyak nian. Deburan ombak adalah contoh bunyi bunyi alam saat ini alam tulisannya awas kanyo awas awas atuh lebar ke dikit jangan lagu itu tuh mulai lagi mana penghapus kau mana penghapus masih ini ulangi aku udah do nulis A model me ini. Lalu diajari nulis A tadi lebar ke. Berhentilah nulis di situ. Cek ini nak. Nah, lebar ke mak itu. Dana panjang tejolornya nih itu. Alam. Tambah M. Ya, sudah. M. Sudah. Ah, banyak banget lagi. Saat ditibut. Tiup. Peluit. Ya. Mengeluarkan bunyi. Biru. Jengok di sini. Bunyinya, apa tuh tadi? Bunyinya pit-pit. Bunyi apa tadi? Peluit. Iya, bunyinya prit-prit. No, prit-prit-prit. No, kan benar kan, Adek? Tulisannya prit. P-I-P-R-T. Gimana enggak? P. P-I-P. R. R dulu. P. R. Benar-benar, rapi-rapi. Dah, mulai. Seandak-endak be nulis tuh. Pantasnya tulisan tidak terkeruang-keruang tuh. Benar-benar lah, rapi-rapi. Kecil-kecil, dah nak sepanjang kau itu ke galo. Oh, astagfirullah. Hai. Kau tuh nyingoi di mana baris, di mana tulis ini. Nah. Dah.
I P Da Prit 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 Prit. Nah, garis ikat tanda kurang dah nah. Nah, terus lagi. Masih nol stay dak terkeruan tu. Garis lagi. Sikok lagi. Benar-benar jangan asal-asal ndak nulis. 100 kali kau suruh ulang ni ulah kau. Kebiasaan itulah. Ah. Dia tu. Gitar masih menge mengeluarkan bunyi saat dreng 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 apa dia itu tuh dreng dreng gitar mengeluarkan bunyi saat dipetik gitar mengeluarkan bunyi saat dipetik pe dipetik eh iya yeah. Didrengi. Jreng-jreng itu bunyi. Dimainkan. Berikut contoh membuat. Gitar mengeluarkan bunyi saat dimainkan. Itu huruf apa, Prabu? Oh iya, salah. Idam, tidak usah nonton-nonton. Kau awas, be, kau. Tulislah kau sampai bisa kau nulis. Awas, masih tidak tekeruan tuh. Astagfirullahaladzim, mai. Nulis D lah tekeruan itu jauh ke dikit. Benar. Nulis D udah model mai tuh. Bersih-bersih ngapus tuh, bersih-bersih. Masih nulis D tidak bisa-bisa tuh nih. Main. Main. Ama I-N awas A itu nak diukirnya nulis mana kepaca ini P jadinya sama model main ini nih ah cengar dong menguang benar-benar lah. IN itu dan apanya panjang lagu itu tuh udah sesuai tuh. Oh, ngesal ke be. Baca ini nah. Ada ngintip dari belakang. Nenek ngurus si ayah kau. Mandi badan lagi dah terus mandi mana dari jam berapa udah mandi dari tadi. Busuk bengam itu. Dia main burung apa nak mandi apa nak ngeleor. Buku Ruyu kukuruyuk adalah bunyi alam dari nah gitu kukuruyuk dari itu tuh bukan dari alam itu dari hewan cek rakam iya kukuruyuk itu dari alam bukan dari alam. Alam. Bunyi. No kan ngomongnya bu. Ini. Berasal bunyi alam ini, adalah ya. Bunyi yang berasal dari alam. Contohnya. Ayam. Kukuruyuk adalah bunyi alam dari. Ayam. Ayam. Ayam nggak bertahan. Ayam, awas nulis A tuh. Yang nyuruh aku buat darah tinggi Prabu. Belajar kau. Tidak diajar ke tidak naik-naik. Ayam. Ini udah buat ayam. A, Y. Awas, nulis Y kita tidak bisa tuh. Ayam. Sudah ayam. M. Ejo, coba. Dekte. Ayam. Gigi. Perhatikan tabel berikut. Hitungan satu. Tepukan. Tepukan tersebut dilakukan dalam tempo. Oh, lah tempo. 3 kali, 2 kali, sekali, 2 mana kali. Mana gitu tempo dulu. Tempo itu apa?
Liut. Udah tahu. Nah, ini nak. Oh, ini, Dek. Mana, Dek? 1 2 3. Lagi dulu, Dek. 1 Oh, ini 1 2 3. Lagi dulu. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Berarti prak prak prak. Terus mana prak praknya? Prok P yo R K. Ayolah, katiknya rapi kau nih Prabu. Nana nulis tuh benar-benar lah. Kau pudekte kau sudah ini tak usahlah kau nonton-nonton kau. Ciri nonton itu baik pas libur baik lah. Nulis oh tidak baca-baca. Oh, kak tuh masih model mak itulah. Lanjut, ulang lagi kau sampai kau bisa nulis. Nak mana kaca itulah dia buat ke? Panjang ke? Cukup panjang ke? Gak diajar ke Wongga tadi? Apa yang benar-benar? R O kak tuh? Oh, masih panjang. Masakan kendak kau, bay. Nulis lagi. Rapi-rapi, kak. Jangan panjang selebar itu. Kakinya tuh, nah, yang panjang ke nih. Masih. Nah, garis. Lo. Nah, terus lagi. Awas, rapi-rapi. Rapi-rapi, jangan nyuruh aku nak marah, ya. Berhentilah, mengendang-endang. Berhentilah. Nulislah. Tarik panjang ke sana. Dan nyuruh aku nak marah nih ya. Tiap kali nulis tak bisa-bisa. Sekali lagi. Rapi-rapi. Katu tak kadu tak bisa-bisa. Dah. Apa kan kesakit Joko narik rit tarik ke sana. Oh, ya, sekali lagi. Ah, nulis asa penunggu buku pagi kau. Kakak. Sini. Ah, baca lagi. Baca-baca. Baca bae gila embet nian. Dem ini, dem selesai. Ambil bahasa Indonesia kok, mana bahasa Indonesia? Belajar baca. Ay, cari dewek sana. Cari dewek, nangan janian. Nah, ini kan buku agama. Anak belajar sih, buku lo nih. Yo, anak belajar. Ngurus sih. Boro-boro, nak ngajar ya anak. Sibuk kamu, bay. Oh, nak marah gak lo di rumah ini. Kabar adik, nak minum dulu. Cepatlah, Prabu. Jangan ngeyel ini. Sibuk. Cepat Prabu, nada bermain-main tuh. Suruh baca dulu. Saya Inggris dulu loh, sesekali yang mau juga awak baca. Ada ragu-ragu. Aduh. Jangan nyanyi-nyanyi mas, bahasa Inggris sunah, mendem-dem banyak-banyak oceh. Sini Prabu coba dikit. Ada yang pakai baju guys, di belakang dia guys. Diam. Baca lah ini nah. Jangan lama ngege guys kagi. Kamu tuh lagi arisan berbicara sama tadi guys. Oh, nah, besok aku nak rapat pula. Jemput oleh Prabu. Ini sudah dibaca. Sudah ini. Anu ini arisan itu, video tuh. Yang ini weh buat tarik garis. Dia mau tarik garis. Aku nyuruh baca kau tarik garis. Baca lah ini. Ini lah sudah juga. Sudahlah baca lah ini nah. Suruh baca. Kalau ini lah sudah. Ya bacalah. Dia mau banyak ingat cerita Prabu. Sini. Ini sudah. Ini dia. Dulu lagi kurang tinggi tuh. Kamu sinar itu. Nah. Dia main oceh. Ayo cepatlah Prabu. Ini lah sudah. La ilaha illallah sudah. Aku nyuruh baca lagi kedat kedut tuh nih.
di sini. Nah, ini. Ah, sudah. Asaso. Ini naik. Nganui Prabu nih kau. Nah, dua macam ini nah. Nah, baca lah. Gigi, Pak. Gigi suatu hari. Sebutkan hewan-hewan yang dari huruf kaki. Kukeko. Kepala Prabu, jangan lengeng. Sekarang. Yang nyuruh aku nak marah. Sekarang. Nah. Sekarang. Bu Ikro jatuh. Bacalah kata-kata dari ya. Yang diawali kakiku keko. Kakiku keko. Ke dan ko. Dan ko berikut. Nah, baca. Nih. Kak, ceritanya. Kalung benar. Kuku benar. Kipas benar. Kelapa. Iya tepat. Kopi. Betul. Sudah tulis ini, Bang. Tulis ini. Ini baca dulu, hoi. Mari menulis kata-kata tersebut. Bebaju lah mas, nak bahasa Inggris. Ah, di depan sana ada. Pegang. Lah. Pensil. Dengan. Nana mas. Cepat perahu. Terus. Nah. Benda. Mano. Benar. AR. Iya benar. Ingatlah. Ah, entah pakai cengek kau. Ingatlah cara menulis huruf pakailah baju mas, bahasa Inggris. Contoh berikut. Ya berarti belum satu menit. Oh berarti turut yang ini. Nah tulis soal itu turut K tuh. Ini 2 meter. Nah. Apalah itu Naya kalau Nana sudah bahasa Inggris kau tuh. Demas. Cepatlah mas, sama ledem. Dek Prabu lanjut bahasa Inggris ya. Ayah yang ngajari bahasa Inggris. Naik ke darah ya guys ya. Ngajari adik Prabu nih. Mulai. Ini gak galak masuk deh. Kan pensil banyak. Panggil ayah, sudahlah itu. Tak kata juga bahasa Indonesia. Panggil ayah, ya bahasa Inggris semua. Cepatlah situ. Ayah! Benar-benar ngomong gitu. Bahasa Inggris saya yang ngajar. Kurang paham aku, guys. Astagfirullahaladzim. Ucap baik ngajar adik Prabu tuh ya, guys. Ya. Nak nyuruh marah terus. Nah, Inggris lah.
Ayo mas, ngajar ya anaknya kan mending pemain. Ah. No, pintu lemari apa ditutup. Kau tuh duduk galu di itu Prabu tuh. Ajari mas pedi yogi gigi dia nyebutnya. Lah jatuh di foto duduk cak ibu tuh. Nah, duduk di sini. Duduk di sini nak. Dari mana? Ayo. Mana? Ada dulu bacain. Nah, ini lah. Di sini. Ini kaki ayah. Cukup sampai di preka-preka. Ini ya, tadi ini ilmu budaya. Hari panas masih be ditutup pintu ini, oi. Yung jangan ditutup, yang tutup. Oh. Apa lagi? Ayo main cepatlah. Hah? Di mana? Basing. Enggak ada artinya masuk basing ini. Yo isi galo mas, yang mana tuh nih? Oh. Yang adik pembelajaran sampai mana? Nah, yo di Prabu sama Iyo om berdua aja. Yang tapi Iyo om sejauh itu. Tadi lari mana? Oh, ya non. Ini siapa ini? Ini seribu budaya. Seribu budaya. Bahasa Inggris yang disuruh tadi ini seni budaya ida tadilah sudah ancol Prabu buku paket ini Prabu awas awas jangan nyuri ibu marah kalau lo an bila ada yang kau yang kau mana yang belum nak nyuruh nak marah tuh iyalah dan kau bila ada yang mulai lo an tuh ibu yang tadi ada dia dan sama ibu halaman bro. Nah itu nah, itu warna apa? Nah itu kan belum. Jangan-jangan ikut dek. Astagfirullahaladzim. Yang sudah pak, yang adik belajar di sekolah sampai mana? Dia tuh bercerita baik di sekolahan, jadi susah. Gimana? Bahasa Inggris ngerti tapi tidak agak maju. Iya. Jadi apa ada? Tulis gigi jauh dia tulis. Nah, apa itu warna apa mungkin? Dia tak tahu ngitung enggak lu? Ah, bukan main ini bahasa Inggris ya, Kak. Mengerti-ngertikannya mudah. Nah, iya ajari dia ngomong. Nah, contohnya ini. Edaknya bermantap, Bro. Masalahnya kucing ini ngingin-ngingin dari sana. Cepat Pak Jokowi lembeknya. Nah ini nah yang tadi itu kan injak yang halaman 6 bukan adik dari sekolah tuh nyampe mana sini lah udah majarilah cara ngomong tuh nah itu apa cak itu cukup sampai di sini dulu guys video kita lupa malam like, ini comment, share, dukkan, lonjengnya, subscribe, bye-bye. Nambah naik ke darah, nambah besar ke mulut, ngajari Prabu ni. Samu Yona, ini sukanya ngasali. Balik main burung, bukan nak mandi. Keletak-letak, badan busuk bengam. Keluar nari panas, naruh ngoce dia. Samu Yona jadi. Bahasa kira tu dek kaki kan gurunya biasa ngasih itu, ngasih. PR biasanya.